Oke, tapi sebelum lanjut buat teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya. Rekomendasikan yang saat ini dikabarkan sedang tidak enak badan, tapi tetap memaksakan diri untuk konsisten dengan pekerjaannya ya guys. Jadi Haiko panik akan tetap syuting meskipun saat ini katanya dia lagi sedikit kurang fit ya. Nah di situ terlihat juga dalam sebuah BTS yang diunggah oleh salah satu fans Haiko yang memperlihatkan video di mana Haiko Pandupeke yang akan pindah lokasi syuting, di situ terlihat berpamitan ya guys. Nah karena kemarin kita digegerkan dengan BTS yang memperlihatkan Haiko Pandupeke dan Rangga Aryuk sedang bermesraan dan dihalangi oleh bapak-bapak yang sedang membereskan peralatan syuting dari Haiko Pandupeke dan Rangga Aryuk. Nah kali ini terlihat lebih jelas ya guys, di situ Haiko Pandupeke dan Rangga Aryuk ini terlihat berpamitan karena Haiko akan pindah lokasi. Dan di situ juga mereka berdua seperti biasa ya guys, bikin kita gemes banget dengan tingkah mereka itu. Nah seperti biasa juga, kedua pasangan ini selalu bikin kru yang ada di sana terus memperhatikan mereka karena tingkah mereka yang meskipun sudah dewasa tetap seperti anak kecil ya guys, harus manja-manja terus. Akan tetapi sepertinya para kru sudah terbiasa ya dengan tingkah konyol mereka berdua ini. Sepertinya para kru juga sangat menikmati pemandangan yang disuguhkan oleh Haiko sama Azob ini. Nah kira-kira ya guys, Haiko ini akan pindah lokasi atau malah pulang, karena emang dikabarkan semenjak kembali syuting, yaitu memang waktu syutingnya sedikit singkat karena dia memang dikabarkan tidak enak badan. Jadi tidak seperti biasa, dia jam take-nya lebih singkat dari biasanya.